mengenai tata nama senyawa. Sebelum kita masuk ke materi tata nama senyawa, kita harus memahami terlebih dahulu materi prasyaratnya. Yang pertama ada unsur, yang kedua ada ion. Unsur terbagi menjadi dua, yang pertama itu ada unsur logam, ada Na, natrium, Mg, magnesium, Fe, besi, Cu, tembaga, dan Zn, zinc. Yang kedua ada unsur non-logam, contohnya itu ada O, oksigen, Cl itu klorin, S itu sulfur, Br itu bromin, dan P itu fosfor. Yang kedua itu ada materi ion. Ion terbagi menjadi dua, ada ion positif, ada ion negatif. Ion positif misalnya H+, ion hidrogen, Na+, ion natrium, K+, ion kalium, Ca2+, ion kalsium, dan NH4 atau ion amonium. Ion positif itu bisa menjadi dua, ada ion monoatomik, artinya dia memiliki satu unsur atom. Yang kedua ada poliatomik. Memiliki dua atom atau lebih. Kedua ada ion negatif, Cl- ion klorida, O2- ion oksida, OH- ion hidroksida, SO42- ion sulfat, dan PO43- ion fosfat. Ion negatif terbagi menjadi dua juga, ada ion monoatomik, ada ion poliatomik. Ion monoatomik ada ion yang memiliki satu unsur atom, dan poliatomik memiliki dua atom atau lebih.